Halo, balik lagi di Wawang Channel. Di kesempatan kali ini kita akan bahas masih seputar Twitter, yaitu cara melihat semua komentar di kolom postingan. Perhatian, tutorial ini dipersembahkan untuk pemula. Oke, lanjut, untuk pemula di sini aku akan mengenalkan beberapa fitur yang mungkin belum kalian pahami. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, fitur komentar. Di fitur ini kita bisa langsung melayangkan komentar dengan cepat tanpa melihat komentar orang lain. Yang kedua, fitur retweet. Di fitur ini kita bisa melakukan posting ulang, atau membagikan postingan ini ke profil kita agar followers ikut melihat apa yang kita posting. Yang ketiga, tombol sukai. Di fitur ini kita bisa memberikan tanda suka apabila kita menyukai postingan tersebut. Yang keempat, fitur penayangan. Di fitur ini kita bisa melihat seberapa banyak postingan ini dilihat oleh orang. Dan yang terakhir atau kelima, tombol bagikan. Di fitur ini kita bisa salin link atau membagikan postingan ke sosial media lain. Oke, lanjut ke tutorialnya, bagaimana cara melihat semua komentar orang di sebuah postingan. Kalian jangan langsung tap di fitur ini, karena fitur ini hanya untuk memberikan komen saja, dan jangan juga tap di bagian gambar karena ini hanya untuk memperjelas gambar aja. Tapi kalian bisa tap di bagian atas gambar atau di bagian tulisannya. Dan kalian juga bisa tap di bagian samping gambar di bagian bidang yang kosong. Buat contoh, kita tap di bagian atasnya, maka kita akan melihat semua komentarnya jika kita scroll ke bawah. Atau kita tap di bagian bidang kosong, maka hasilnya sama saja, kita dapat melihat semua komentar yang tertera. Oke, jadi begitulah cara melihat semua komentar di Twitter X. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.